Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram, kepada para alim ulama yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada pengurus PCNU Kabupaten Kediri, kepada dewan juri yang kami hormati, pula pemirsa yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabila Farhana. Saya berumur 7 tahun dari Kecamatan Kandangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema urgensi ilmu agama dalam kehidupan manusia. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup kita, karena dengan ilmu kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang salah, mana yang benar, mana yang jelek, mana yang benar. Betul kan pemirsa? Betul. Mantap. Dan menjalankan ibadah dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Sebagai seorang muslim yang telah mengerti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu, misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan saja. Karena jika hanya menuntut satu bidang ilmu saja, kehidupan ini akan tidak seimbang. Ingat ya teman-teman, ilmu, menuntut ilmu itu wajib lo ya. Kalau belajar jangan malas. Bilang orang tuanya, katanya daring. Ternyata main game. Bilang orang tuanya, katanya belajar kelompok. Ternyata mancing. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sudah tahu kan teman-teman? Maka dari itu kita harus semangat mencari ilmu. Semangat. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil, pertama, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, orang yang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri pidato ini, mari kita bersama-sama membaca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamma ghaya wasi al karam ya Rabbi.
Mustafa balik mahoji jana wa firana mama saya wasi al karomi Rabbi bio Mustafa balik mahoji jana wa firana mama saya wasi al karomi Amdahul Hadi Muhammad Ma'dina Al-Ihsani Hubbul Fad Dun alayna ya Dawil Irfani Ayo kawan semua jangan malas mencari ilmu agar kelak kita menjadi orang yang tahu ya Rabbi Mustafa balik makolasi dan Allah firlana Mama doya wasi al-karomi Ya Rabbi bil Mustafa balik makosi dan filama mama saya wasi al karom. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.